Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat tuntunan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di tempat ini Tuhan, di Silo. Tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu akan melingkupi setiap kami, menjamah setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati, kita mau nikmati setiap kebaikan Tuhan. Mari pandang wajah-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dari awal sama-sama. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mau sendiri. Mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami, pertolonganku datang
pegang darimu, pegang tangan kami, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi pandang, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami. Terima kasih, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Pertolongan kami hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Sumber pengharapan kami. Haleluya. Angkat tanganku di Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sebuah anugerah kami boleh berada di tempat ini, menyaksikan sendiri apa yang pernah terjadi di sini Bapa. Tuhan, kami percaya anugerah yang sama yang terjadi waktu-waktu yang lalu juga boleh turun atas setiap hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya, silakan kita boleh tenang. Saudara, hari ini kita lagi berada di Silo. Iya, apa itu Silo? Kalau kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-18, pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Ketika bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, ya, menuju ke tanah perjanjian. Ayat yang pertama, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat keadaannya sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu tahu kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan mereka sebagai imam. Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan. Yang diberikan itu kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah jelajahi negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah padaku. Maka di sini, di Silo, aku membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri, mereka mencatat keadaannya, ya suatu daftar kota demi kota dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkembangan.
perkemahan di Silo, ya, di tempat ini. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat di antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Jadi pada waktu dibuang undi, Silo ini jatuh ke tangan suku Benyamin. Ya, jadi suku Benyamin berdiam di sini, dan pada waktu itu tabut Allah ditaruh di sini 400 tahun. Dan kita tahu bersama di sini ada tempat kemah pertemuan, ya, dan ketika itu Imam Eli, ya, tercatat di 1 Samuel, kalau kita lihat saudara di 1 Samuel kita buka bersama. Ketika Imam Eli menjadi hakim di tempat ini, di sini ya telah terjadi satu kisah yang luar biasa, yaitu kisah Hana berdoa meminta anak di sini. Jadi ibu-ibu jangan berdoa minta anak di sini. Nanti pulang hamil semuanya. Ya, kalau kita lihat di 1 Samuel 1, ada seorang laki-laki dari ya yang bernama itu Elkana. Dia berjalan. Jadi saya singkat aja karena ini panjang saudara ya. Jadi Elkana itu punya dua istri. Yang pertama siapa? Hana. Yang kedua? Penina. Siapa yang tidak punya anak? Hana. Setiap hari istri keduanya itu bikin jengkel Hana. Pokoknya dia hina-hina terus. Dia bilang, saya punya anak, kamu tidak. Aku beria-ria karena punya banyak anak, tapi Tuhan telah menutup kandunganmu. Dan setiap tahun Elkana itu berjalan saudara. Di situ dikatakan dia berjalan dari daerah pegunungan Efraim ke tempat ini, karena di sini ada ya mesbah, ada tabut Allah. Mereka datang berdoa di sini meminta berkat. Orang itu punya dua istri. Lalu ketika Hana sampai di sini, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak mau makan, ya, ngambek dia karena Penina menyakiti hatinya. Dia nangis, dia bilang, Tuhan, kenapa engkau tutup kandunganku, buka kandunganku, karena madu suamiku itu, Penina, menghina aku terus. Dia menangis dengan segenap hati, berdoa, memohon. Lalu Imam Eli keluar, dan Imam Eli berkata, dipikir dia perempuan mabuk. Imam Eli bilang, kenapa kamu sampai siang gini masih mabuk? Pergi cuci muka supaya kamu enggak mabuk. Dia bilang, Imam Eli, saya ini bukan mabuk, tapi saya seorang wanita yang sakit hati, kecewa. Karena madunya suamiku itu menghina aku. Lalu di sana dikatakan dia berdoa kepada Tuhan, saudara. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, membawa persembahan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Ya, di sana yang menjadi imam waktu itu adalah Imam Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Ya, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki perempuan masing-masing sebagian. Saudara, lalu ketika Hana berdoa, kita tahu bersama, dia meminta kepada Tuhan dan Eli berdoa buat dia pada waktu itu. Dan ketika mereka pulang dari Silo, ya, lalu Alkitab berkata, bersetubuhlah Hana dengan Elkana. Lalu Tuhan mengingat doanya. Dia menangis di hadapan Tuhan, saudara. Dan Alkitab berkata, maka mengandunglah Hana. Tapi Hana sudah bernazar, Tuhan, kalau aku hamil anak itu, aku akan antar ke sini kembali ke rumah Tuhan untuk melayani menjadi hamba Tuhan di sini. Dan Alkitab berkata, ketika Hana pulang hamil, saudara, akhirnya ketika dia hamil, lahirlah siapa? Samuel, ya, Samuel lahir. Dan Alkitab berkata, ketika Samuel cerai susu, berhenti ASI, itu umur berapa kira-kira anak berhenti ASI? 2 tahun. 2 tahun ya, itu paling-paling tua ya. Ada yang masih 1 tahun sudah berhenti ASI. Anak itu Alkitab berkata masih kecil betul anak-anak itu. Lalu Hana datang dengan suaminya. Dia tinggalkan Samuel di tempat itu, saudara. Dan dia pergi ya dengan hati yang, saya ketika di tempat ini, saudara, waktu saya datang yang lalu, yang Tuhan kasih ke saya itu gini loh. Bagi kita itu berdoa itu mudah meminta sesuatu. Tapi ketika Tuhan sudah beri, kita merasa itu sudah milik kita, itu sudah menjadi hak kita. Lalu kita harus mengembalikan itu lagi untuk Tuhan dan kita harus kehilangan. Itu enggak mudah, saudara. Amin.
Saya membayangkan ketika Hana meletakkan Samuel, dia taruh kepada Imam Eli, lalu dia pulang. Saudara bayangkan dia jalan, pasti Samuel nangis. Benar enggak? Anak itu pasti nangis dan berkata, Mama, kenapa engkau tinggal aku? Tapi itu sudah komitmennya Hana. Dari Hana, saya bukan berdoa tentang doa yang dijawab. Enggak. Tuhan bukakan sesuatu yang lain di sini, saudara. Artinya apa? Bagaimana kita belajar menyerahkan hak kita kepada Tuhan itu tidak gampang. Saya bilang sama suami saya waktu itu, mending Hana enggak usah berdoa. Kalau saya sih, saya enggak mau berdoa minta anak. Kalau pada akhirnya anak itu harus kita kembalikan lagi. Kita enggak bisa ada waktu untuk besarkan dia. Lagi lucu-lucunya loh, baru lepas susu loh. Dan itu tidak mudah, saudara. Betapa banyak dari kita kehilangan suami, kehilangan anak, dan kita marah sama Tuhan. Dan berkata, kenapa engkau jahat Tuhan, engkau ambil anakku, engkau ambil suamiku. Tapi dari kisah Hana saya belajar tentang penyerahan hak. Kita semua harus belajar penyerahan hak. Penyerahan hati, penyerahan gengsi, penyerahan apa yang kita anggap harusnya begini, harusnya begitu. Tapi ketika Tuhan minta itu, maukah kita menyerahkan itu kembali kepada Tuhan? Tidak mudah, saudara. Seorang anak loh. Kalau uang mungkin kita masih bisa kasih sama Tuhan, walaupun itu dengan berat hati. Tapi anak, saya bilang sama suami saya waktu itu di sini lalu, ya kalau saya benar, saya mending tidak usah berdoa minta anak. Anak itu dikandung 9 bulan, dia lahir 1 tahun, disusui oleh Hana ketika mulai lepas susu, tidak mudah. Tapi dengan air mata, Hana tahu itu janjinya kepada Tuhan. Itu nasar dia kepada Tuhan. Hari ini saudara, mari kita merenungkan. Apakah juga kita sebagai orang-orang yang hari ini berat untuk melepaskan hak-hak kita yang kita pikir itu harus kita pertahankan. Kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa di tempat ini. Tuhan pernah melakukan sesuatu yang tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana ketika Hana berdoa, memohon, dan Tuhan menjawab. Tetapi dari tempat ini juga kami belajar untuk menyerahkan seluruh hak hidup kami, Tuhan. Mungkin kami disakiti, mungkin kami dihina, mungkin kami direndahkan, mungkin kami tidak dihargai. Tapi kami harus belajar menyerahkan seluruh hak itu kepada Tuhan. Biarkan kami dihina, biarkan kami tidak dihargai, biarkan kami direndahkan. Kami mau menyerahkan seluruh hak hidup kami dan itu tidak mudah Tuhan. Ketika harus kami melakukan kehendak Tuhan, itu tidak mudah. Tapi kami mau belajar seperti Hana. Dia komitmen dengan semua yang dia ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil semua Tuhan yang mungkin kami rasa itu berharga. Harga diri kami, ego kami, bahkan seringkali harta kami Tuhan. Ajar kami belajar untuk sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dari Hana kami belajar Tuhan untuk menyerahkan seluruh hak hidup kami. Saudara kita tahu pun bersama di tempat ini, tabut perjanjian pernah ada. Imam Eli berbuat yang jahat di mata Tuhan dengan kedua anaknya Hofni dan Finehas. Dan akhirnya Tuhan menghukum tempat ini ketika akhirnya orang Filistin menyerang dan seluruhnya dibakar, saudara. Dan Imam Eli meninggal ketika mendengar kabar tentang anaknya yang mati terbunuh. Kita belajar ketika kita tidak sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Maka kemuliaan dari hidup kita itu bisa hilang, bahkan berganti dengan sesuatu yang tidak mulia, bahkan penghukuman. Terima kasih Bapa, dari tempat ini kami belajar untuk menghormati Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menaruh tabut Tuhan dalam hidup kami, yaitu kekudusan. Yaitu firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anakmu Tuhan, setiap kami rombongan yang datang dari Indonesia. Kami berdoa biar kami dapat sesuatu untuk kami bawa pulang ke Indonesia dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan saudara. Kami mengangkat tangan Tuhan. Amin. Yes Lord. Itulah kesukaan hatiku.
lepas semua hak. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu. Di hidupku Tuhan, di hidupku mengiring Yesus. Mengiring Yesus. Itulah kesukaan. Itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Mu mampu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, mengikuti Yesus. Ikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hak. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Kehendak-Nya di hidupku. Kehendak-Nya. Amin Tuhan. Di hidupku mengiring Yesus. Amin. Itulah kesukaan hatiku. Itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Mu mampu, Yesus. Mampu jadikanku hamba. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami butuh anugerah-Mu untuk memampukan setiap kami, Bapa, untuk memampukan kami menyerahkan seluruh hak-hak di hidup kami. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh kemampuan yang dari Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin mengejar kehendak-Mu, Bapa. Karena Tuhan, kami melihat di hari-hari yang terakhir ini, tantangan, persoalan, bahkan keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Tidak ada tempat lain untuk kami lari selain di dalam kehendak Tuhan. Mampukan Tuhan anak-anak-Mu, mampukan setiap kami, Bapa. Terus kikis kami, terus bentuk kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan kami tidak mungkin melihat kerajaan-Mu, Bapa. Kami lepaskan berkat atas tempat ini juga Tuhan, atas tanah ini, bahkan atas semua orang-orang yang ada di sini, agar mereka juga boleh mengenal kasih karunia Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami yang ada di Indonesia, buat bangsa kami Indonesia, dengan segala yang terjadi di sana, Tuhan, Engkau ambil alih. Kami berdoa Tuhan, kedamaian bahkan shalom turun bagi Indonesia. Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang pegang kendali dalam suasana politik yang terus memanas di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau pegang kendali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara hari ini. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Amen. Tuhan memberkati keluargamu, Amen. Tuhan memberkati anak cucumu, Amen. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Amen. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amen. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. 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 Tuhan berkati.